Kantor BPTP Jawa Tengah, program kerja ayam KUB Senkub. Tanggal 28 Desember 2018, panen ayam Senkub, yaitu Sentul KUB BPTP Jawa Tengah, yang dilakukan oleh mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang atau UNES. Tahap membersihkan sisa-sisa bulu halus dari ayam atau DSW. Proses pemilahan anak ayam atau DUC Senkub BPTP Jawa Tengah yang baru keluar dari mesin penetasan atau mesin hatcher, yang dilakukan oleh teman-teman PKL dari mahasiswi dari Universitas Negeri Semarang atau UNES. Vaksin NDIB untuk ayam, anak ayam atau DOC yang baru menetas, yang akan diteteskan ke mata, hidung, ataupun lewat mulut. Fungsi dari vaksin NDIB ini adalah untuk kekebalan badan atau untuk saraf. Vaksin ini dioplos dengan cara dikenakan pada dinding bagian dalam botol. Lalu akan diambil lagi campuran
tersebut dan akan dituangkan ke alat atau botol besar yang untuk vaksin tetes mata dari DOC. Vaksin MDIB yang dilakukan oleh mahasiswi PKL dari Universitas Negeri Semarang atau UNES diteteskan pada bagian mata. Sampai ditelan. BPTP Jawa Tengah Tegalepek, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang.